أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan Jasa Selanah Jemaat Ahmadiyah Malaysia yang ke-28 ini, saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah yang dengan tajuk Kalimah Allah, Kewujudan Tuhan dan Sains Satu Perdebatan Yang Besar. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah maksud kata Allah? Kata Allah adalah satu kata nama khas dalam bahasa Arab yang khusus untuk Tuhan. Ia tidak diterbitkan daripada mana-mana akar kata kerja dalam bahasa Arab. Dan tiada perkataan lain yang diterbitkan daripadanya. Dalam bahasa Arab, Allah artinya Tuhan yang satu dan tunggal. Allah namanya senantiasa Allah, suatu kata nama khas untuk Tuhan. Allah adalah satu kata yang unik. Ia tidak wujud dalam bentuk jamak ataupun plural, adjektif atau yang berkaitan dengan kata nama. Perkataan Allah tidak boleh digunakan untuk menerangkan tentang orang atau benda-benda yang lain. Kata Allah tidak dipengaruhi oleh mana-mana bahasa yang lain, dan penggunaan kata il ataupun Elohim dalam Bible dan juga Taurat sebenarnya terbit daripada kata Allah. Oleh kerana Allah disebut sebagai nama khas bagi Tuhan yang Maha yang satu, dan kata Allah telah digunakan sebelum Islam muncul ke dunia lagi. Maka tiada sesiapa boleh menyatakan bahawa Tuhan untuk orang Muslim berbeza dengan Tuhannya orang Yahudi atau Kristian. Allah adalah Tuhan sekalian manusia. Hanya namanya yang berubah mengikut peredaran masa kepada Il ataupun Elohim. Namun, ia masih tetap merujuk kepada kata Allah, nama unik bagi Tuhan. Dua daripada rukun iman orang Islam adalah beriman kepada semua Nabi Allah, termasuklah Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, serta beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan olehnya. Oleh itu, mustahil orang Muslim percaya bahawa Tuhan yang mengutus para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan yang berbeza dengan Tuhan yang mengutus baginda serta yang menurunkan Al-Quran. Kalimah Allah menjadi perdebatan yang besar. Kalimah Allah telah menjadi satu perdebatan yang besar dan menjadi punca perselisihan sejak kebelakangan ini. Namun, bicara Al-Quran jelas memberitahu bahawa Allah itu untuk semua orang. Tidak ada individu, agama, filkah, kerajaan ataupun mahkamah berhak menyatakan bahawa hanya golongan tertentu yang berhak menggunakan nama Allah untuk Tuhan mereka. Allah bukan trademark sesuatu golongan kerana kebesarannya adalah untuk seluruh dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang ertinya, dan katakanlah, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada kamu, dan Tuhan kami dan juga Tuhan kamu itu Esa, dan kepada dialah kami berserah diri. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri berfirman, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat yang sederhana ini memberitahu kepada kita bahawa Tuhan itu adalah untuk semua, sama ada ia Muslim atau yang bukan Muslim. Selanjutnya, Allah Ta'ala juga berfirman,
Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Adakah manusia yang menyediakan rezeki kepada orang Kristian, kepada orang Hindu ataupun pagan dan juga yang lain-lain? Sedangkan menurut ayat ini, Allah Ta'ala yang menyediakan rezeki atau serana kepada manusia, tidak kira sama ada mereka itu orang yang beriman kepadanya atau yang tidak beriman. Allah Ta'ala juga berfirman kepada Nabi-Nabi terdahulu, iaitu, ini Allah Tuhan kamu dan juga Tuhan bapa-bapa kamu. Oleh itu, bagaimana orang Muslim di Malaysia ini boleh menyatakan bahawa Allah itu kepunyaan mereka? Bagaimanakah boleh dikatakan bahawa dengan penggunaan kata Allah oleh orang-orang Kristian dapat memesongkan akidah orang-orang Muslim? Adakah dengan mereka menyatakan Isa anak Allah, orang-orang Muslim akan terpesong lalu mempercayai bahawa Allah itu bukan satu tapi tiga? Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri bukan sahaja mendefinisikan namanya dan sifat-sifatnya, tetapi juga secara khusus menolak konsep Trinity, iaitu kepercayaan orang-orang Kristian. Surah Al-Ikhlas secara khusus menekankan keesaan dan ketauhidan Tuhan. Di dalam ayat ini dinyatakan bahawa Allah adalah satu dan menolak dakwaan Dia mempunyai anak. Al-Quran dengan jelas menolak idea Trinity. Di dalam surah Al-Nisa ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ertinya, dan janganlah kamu menyatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada ucapan itu. Ini lebih baik bagimu. Manakala dalam surah yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, sungguh ingkarlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Padahal tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Esa. Meritilisme menghakis keyakinan terhadap Tuhan. Selain perdebatan nama Allah, subjek mengenai kewujudan Tuhan juga menjadi perbalahan. Keyakinan terhadap kewujudan Tuhan adalah satu perkara yang paling penting, kerana intisari semua agama adalah tentang adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Seharusnya keyakinan terhadap wujudnya satu pencipta membawa kepada hubungan harmoni antara agama, kerana ia dapat memerangi ateism, bukannya menjadi perbalahan. Berlakunya kekacauan dan jinayah di dunia ini kerana hilangnya kepercayaan kepada Tuhan dalam hati manusia. Kecintaan kepada materialisme telah menghancurkan kebun-kebun keimanan yang masih tinggal di dalam hati manusia. Subjek kewujudan Tuhan ini sangat dekat di hati kita orang-orang Ahmadi, kerana kita menerima kedatangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Ini terlukis indah di dalam tulisan Hazrat Kafatul Masih Sani Radwanhu. Beliau bersabda, siang dan malam inilah yang aku katakan, bahawa alam semesta ini mempunyai Tuhan yang satu. Keyakinan penganut berbagai agama terhadap kewujudan Tuhan pada era ini amat menyedihkan. Secara luarannya memang semua agama mempercayai kewujudan Tuhan. Para pengikut sesuatu agama memang meyakini akan kewujudan Tuhan. Namun ketika dihalusi, keyakinan kepada kewujudan Tuhan itu lebih kepada luaran, bukan menyerap di dalam jiwa mereka. Manusia mewarisi sesuatu kepercayaan daripada nenek moyang mereka dan merasa perlu bertahan dalam agamanya. Api materialisme telah membakar segala nilai-nilai keinginan yang ada. Jika direnungkan dan dinilai dengan jujur, bolehkah manusia menyatakan mereka benar-benar beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya?